Okey, saya bersama kawan saya, Alice. Okey, saya akan menanyakan dua soalan. Yang pertama, adakah Alice mengetahui tentang peristiwa 11 September 2001? Ya, yang itu peristiwa pengorbanan World Trade Center kat New York, Amerika Syarikat. Dan peristiwa itu telah menyebabkan beribuan terkorban. Dan ia itu serangan berganas beragama Islam. Okey, soalan kedua, bagi pendapat awak, adakah Islam dianggap teroris disebabkan peristiwa tersebut? Memang tak, sebab perlakuan itu telah menjadi beribuan terkorbankan dan saya rasa perlakuan itu telah melanggar ajaran dan imej beragama Islam sebab kumpulan tersebut, berganas tersebut telah tidak boleh mewakili orang beragama Islam sebab aku pun rasa beragama Islam tentulah mempromosikan keharmonian dan keamanan. Jadi takkanlah sesuatu satu agama akan mengajar penganut dia melakukan sesuatu yang tersebut yang begitu ganas. Okey, terima kasih Alice. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih.